Terus ya, it's okay, keren banget ya. Suasananya juga bukan di Indonesia tapi di Turki, luar biasa. Dan pasti ini effortnya luar biasa juga ya Mas Didi ya. Kayaknya ngedirectnya walaupun Mas Didi gak langsung terbang ke Turki, tapi ngedirectnya dari Indonesia. Kita duluan loh. Kita duluan loh, sebelum kita duluan. Oh udah duluan, cuma bedanya udah launching yang mana duluan ya. Oke, gak apa-apa, kalah-kalah dikit ya. Mas Didi boleh tahu gak, ini yang terlibat dalam pembuatan single itu siapa aja? Selain mungkin di sini tadi belum diintroduce ya, Rania tuh sebagai apa. Nah boleh dong, diceritain dong, siapa aja yang terlibat nih. Oke, yang banyak terlibat di sini adalah salah satunya musik director itu Andre. Andre itu juga dulu talent aku juga gitu. Yes. Dia pemenang dari Asia Got Talents. Oke. Ya, mereka itu berempat. Sekarang mereka sudah masing-masing. Yang satu pegang topi, yang satu pegang Isyana, yang satu pegang gua gitu ya. Yang satu pegang Kenzer juga nanti ya. Oke. Kemudian? Terus juga ada Mas siapa untuk suaminya Mita itu siapa namanya? Siapa suaminya Mita? Pak Dede? Mita itu Bari. 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 Oke. Terus ada Mas Dimas untuk mixing. Oke, jadi Mas itu juga pegangannya dari Mas Yofi. Babita. Terus juga siapa lagi sih? Banyak. Nania. Nania nih, kalau di sini mau cerita kan Nania sebagai apa nih di sini nih? Sebenarnya gini, ini juga karena gue yang maksa. Oke, dipaksa berarti Nania ya? Berarti banyak, maksa. Banyak. Hah? Bukan lagi gitu. Oke. Kita ngelepas ini. Nah, ini nggak bisa ditolak pokoknya ya. Pawang hujan dia ya, ala-ala yang gitu. Pawang hujan nanti dia punya lampu. Sebenarnya gini, waktu itu kita pernah ketemu di Tebet, ya kan? Kita curhat-curhatan. Lagi makan dimsum gak di Tebet, enggak? Nah, waktu itu ya, nanti di luar meeting, okay, kita dengerin lagu ini, contohnya. Itu kan contohnya Rifki. Oke. Okay. Terus, udah deh gitu kan, sama-sama melo. Oh, lagi galau. Oh, ya. Pas lah. Terus kemudian? Akhirnya, yaudah. Kenapa gak lagunya buat Nani aja waktu itu? Kurang pas, itu gimana? Kurang dapat, kurang megang ya. Akhirnya? Akhirnya ya inilah emang rezekinya Kevin ya. Oke. Semua itu kan berbalik lagi takdir. Oke. Apapun yang kita di dalam single ini berarti Nania ada suaranya juga gak tadi? Ada. Harus. Tadinya ini mau diduetin. Awalnya buat cuma Nania itu lagi ngeluarin 3 single loh masalahnya. Wow, keren ya ibu ya, luar biasa berkarya terus loh walaupun pandemi ya. Ini juga baru ngeluarin single juga. Oke, nanti segera masuk lagi ya. Oke, jadi Nania ada di involved di sini, mungkin bantuin backing vokal juga berarti ya. Jadi kalau ada semua dengar, sekaligus ngarahin. Oh, perlu diarahin ya soalnya ya. Kalau nggak bisa melenceng-lenceng nanti ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grill.